Kata pengarang rahimahullah ta'ala, soal betapa kiranya dapat yang khawas daripada manusia melihat akan jin di dalam dunia. Padahal Allah Ta'ala menafikan penglihat manusia akan jin di dalam dunia. Dengan tiada istisna, tiada kecuali. Istisna ni buat pengecualian. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Artinya bahawasanya melihat ia jin dan segala jemaah jin akan kamu daripada sekira-kira tiada kamu melihat akan mereka itu. Apa jua makna firman Allah Ta'ala ini? Jadi kita dengar kata pengarang minggu lepas, di dalam dunia ini manusia tidak dapat melihat jin melainkan orang yang khawas. Makna khawas ni yang tertentu. Makna yang tertentu ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang terpilih ini tidak ramailah. Macam sekadar lah pelajar baik. Tak ramai. Nah, ada 3 orang. Maka jawab kata Syekh Abdul Wahab Syarani, jadi dalam Quran kata kamu tak dapat melihat jin, mereka dapat melihat kamu. Allah Ta'ala dah buat istisna, dah buat pengecualian. Allah Ta'ala dah kata illa qatatum minkum, mereka yang khas di kalangan kamu. Dah kata gitu. Jawabnya, makna tiada kamu lihat akan mereka itu, yang ni pada rupa mereka itu yang asal, yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atas ni, atas rupa yang asal. Adapun melihat akan mereka itu jin atau rupa yang lain daripada rupa mereka itu yang asal, seperti menyerupa mereka itu jin dengan rupa manusia, atau rupa anjing, atau rupa kucing, atau rupa ular, atau barang sebagainya, maka tiadalah tertegah mereka itu, iaitulah yang jatuh kebanyakannya. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani dalam Jawafi, bahawa ini telah jatuh bagiku seorang daripada jin datang kepadaku membawa pertanyaan seumpama 77 pertanyaan daripada masalah tauhid. Padahal menuntut ia jin daripada aku jawab pertanyaan demikian itu. Dan adalah ia jin yang datang bawa soalan menyerupa seperti rupa anjing kuning yang bersih tubuhnya daripada aku. Dan adalah datangnya jin pada malam dan dalam masjid, hingga disingkir oleh faras masjid bahawa anjing itu hakiki juga. Jadi tukang saku masjid ingat ke, hak jaga masjid ni ingat ke anjing? No, anjing betul. Maka dibasuhlah masjid sekaliannya dengan air dan tanah. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, jin ni datang satu malam berjumpa aku dalam masjid atas rupa anjing warna kuning dan bersih anjing ni. Jadi orang yang jaga masjid, noja lah. Nah, noja ni untuk siap orang jaga masjid ingat anjing tu. Dan tengok anjing tubik pada masjid, ia basuh masjid. Nah, 7 kali basuh lah, sama-sama orang kita faham. Kalau kita basuh. Nah, kalau tahu jin hilang, tak payah basuh dah lah. Nah, ia tersyabuh merupa atas rupa anjing. Dan ini disebut di dalam hadis-hadis dan banyak berlaku pada dalam sahabat dan tabi'in dan ulama' yang kemudian. Nah, atas rupa anjing, atas rupa ular paling banyak. Jadi atas rupa yang telah dia tersyabuh menyerupai itu, maka kita boleh lihat. Nah, atas rupa asal tak dilihat. Sama dengan malaikat, kita nak tengok malaikat. Tapi kalau dia menyerupa, dia tersyabuh menjadi rupa orang, macam dalam kisah datang laki-laki mengajar Nabi hukum rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nah, sahabat tengok dah ke laki-laki pakai tudung putih, tudung putih, jubah putih, bersih orangnya. Ya. Akhirnya Nabi kata Jibril alaihissalam datang mengajar agama kepada kamu. Jadi dapat lihat juga sahabat. Tapi rupa manusia, bukan rupa asal. Dalam sejarah banyak berlaku lah. Pada zaman Rasulullah, Siti Aisyah pernah memukul seekor ular. Tanpa menyuruh ular itu keluar. Dan Nabi marahlah. Jangan ulang lain kali macam ni. Kerana bila ular masuk dalam rumah, kita suruh dia keluar dulu.
ya, suruh dia keluar. Tiga kali suruh, tiga kali suruh tak boleh keluar, baru dah kata. Nah, kita tengok atas lalu. Katak lalu. Nah, kita tak salah kata ular kan, katak lalu. Lalu orang bahas lalu. Nah, esah kawan tu. Jangan tak, dia keke. Jangan katak. Tengok ular ni tiga kali. Cakap dengan ular. Nah, suruh dia keluar. Duduk bawah kaki, bawah gobok. Apa salah cakap? Dia nak cakap apa ni? Cakap lah. Bukan mana suruh tubik. Cakap Terengganu. Dia cakap Terengganu. Tak. Bukan suruh cakap Arab. Kenapa? Dia faham. Kalau jin tu, kena dia jin. Kalau ular, tak kerti. Ular, kalau kita suruh tubik, tak kerti. Tidak kerti bahasa kita. Tak. Tidak faham. Tapi kalau jin, dia faham. Cakap Terengganu boleh, cakap Doh boleh, cakap Arab boleh. Cakap putih boleh. Gedau. Gedau. Tiga kali. Dah tubik juga. Yang tiga. Barulah kata. Barulah. Hamba apa suruh. Lah. Jadi, Siti Aisyah ni kata selalu. Bila kata aku lah. Allah Ta'ala nak tunjuk. Jadi tubuh seorang manusia nak tunjuk. Mati seorang. Jin Islam. Dah. Mati. Satu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia khalifah yang kelima. Nah, khalifah yang kelima. Dia berjalan pada satu kebun dan berjumpa dengan ular. Ular besar. Ular ni dia kata dia dialah yang termasuk dalam rombongan jin yang pergi dengar Nabi Muhammad SAW baca Quran. Yang kata datang satu kumpulan jin mendengar Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Ayat tu. Ular ni. Ni hak Nabi SAW. Ramai lagi dengar jin yang itu. Masuk Islam. Dengar ayat Quran masuk Islam. Nah, jadi hak takut sekali ni hak jadi ular. Mati pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar dengar. Dia menangis. Sedih. Pasal jin ni Islam. Tapi ialah asal tapi jin. Nah, bagi dengar Nabi baca Quran masuk Islam. Nah, maknanya jin dia dengar. Maknanya pada rumah bila dia ambil bangkai ular ni tanam balik-balik. Nah, baru dia meneruskan perjalanan. Sampai ke Haranah maknanya orang-orang bawa ahli tani. Seorang presiden berhenti tanam ular. Dia kata aku kenal ular ni. Inilah ular yang jin asalnya yang dengar Nabi mengajar. Ya. Ular dan jin dengar orang mengajar. Ni ular pertama dengar orang mengajar. Tak betul pun lagi. Jahat pada jin. Nah. Nah, tak rupa ular. Maka aku jawab pertanyaan mereka itu jin dalam risalah yang tersimpan. Aku namai akan risalah Kashful Hijab Warram An Wajhi As'alatil Jan. Inilah pertanyaan perkataan Syekh Abdul Wahab Syahrani dengan ikhtisar dengan ringkas. Jadi Syekh Abdul Wahab Syahrani daripada soalan-soalan jin tentang tauhid ini dijawab dalam satu risalah. Dibuat satu risalah yang kecil. Nampak? Nama kitab ini Kashful Hijab Warram, iaitu pembukaan dinding hijab. Ha? Dan ram ni macam karat lah. Dah. Melepaskan dinding dan tabir daripada masalah-masalah jin. Nah, tajuk kita ni untuk kuat-kuat jin. Nah, jawab apa? Boleh. Dia boleh jawab untuk kuat jin. Nah. Habis masalah jin. Al-fasl salis fi bayani syartih husuli ridah wa ma yatarattabu 'alayha min al-ahkam. Al-fasl salisu fi bayani syartih husuli riddati wa ma yatarattabu 'alayha min al-ahkam. Fasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil riddah. Na'udzubillah. Maksud pula tentang cerita hukum riddah dan perkara yang kait. Dan barang yang teratur atasnya atas riddah. Riddah ni murtad. Pada segala hukum. Cara bak murtad pula.
Ya? Satu fenomena yang berlaku begitu hebat akhir zaman ini. Ya? Murtad. Ridah ni satu dasar dia. Maknanya kembali kepada kekufuran. Orang yang ridah dipanggil murtad. Macam kata dasar bagi sembahyang, iaitu solat. Orang yang sembahyang dipanggil musam. Perbuatan solat, orang yang buat solat dipanggil musalli. Simpan ini. Perbuatan itu ridah. Pelaku perbuatan murtad, orang yang ridah. Faham? Maksudnya kembali kepada kekufuran. Atau ridah kembali, tapi pada makna yang kita kendaki, kembali kepada kufur, kepada kafir. Ketahui olehmu hai talib, hei orang yang belajar, orang yang menuntut, orang yang nak kepada ilmu agama. Belajar ni wajib ni. Nah. Belajar ni wajib. Nah. Fardu. Belajar agama ni penting-penting fardu. Talabul ilmi fardhah. Dengar orang marah. Menuntut ilmu fardu. Nah, Nabi dah kata talabul ilmi sunnah atau mustahab. Talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu, belajar cari ilmu tu faridah. Faridah ni bukan faridah. Faridah maknanya tunggal. Nama orang perempuan kan? Faridah maknanya tunggal. Faridah dengan bah maknanya fardu. Apa fardu? Fardu mahi fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi iqabu. Faridah. Faridah, faridah ni maknanya benda yang kalau buat balas pada, kalau tak buat diseksa dalam api neraka. Nah. Ada juga orang kata belajar agama ni sunat. Nah, belajar agama ni sunat. Nah, ni masalah. Sebab ijma' ulama kata fardu. Di antara perkara yang menyebabkan seorang itu jadi murtad, iaitu menukarkan hukum fardu yang fardu dengan ijma', ditukar hukum menjadi sunat, haram, haru atau lain. Na'udzubillah. Nah. Dalam satu kes yang terbaru, kerana menghadiri kuliah maghrib macam ni, masa terlewat pergi mesyuarat selepas daripada isyak. Kerana kuliah kita sejak jadi ditangguhkan mesyuarat ke masa yang lain. Dan yang menangguhkan mesyuarat mengatakan orang yang pergi kuliah ni lebih pentingkan yang sunat daripada yang wajib. Ha, ini na'udzubillah. Boleh mengeluarkan daripada Islam, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Maknanya mengaji ni, empat maghrib ni, sunat. Mesyuarat lagi lepas isyak, wajib. Jadi balik belah kebiak. Ya, pasal, tak ada ilmu. Ha, ini kalah. Dengan sebab mulut. Tak, dengan sebab mulut. Ma yalfazu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak diucapkan oleh seseorang anak Adam daripada satu perkataan tu. Kalau baca dengan nakirah, qawli, bukan minal qawli, min qawli. Satu kataan yang pendek sekali tu, illa ladayhi raqibun atid. Melainkan di kiri kanan ni sudah tiap penulis-penulis yang mulia, raqib dan atid. Maka mengatakan ilmu fardu ain ni sebagai sunnah, dia telah menukarkan hukum yang wajib dengan ijma' ulama'. Kenapa? Maka yang kita jelas sama-sama dalam kitab-kitab ulama', fahuwa murtad na'udzubillah. Dibimbangi jadi murtad. Baru kita belajar lah. Baru kita cakap. Nah. Jadi pegang lah. Nah. Jaga-jaga bukan nak marah. Tegur. Nah. Datuk. Dia datuk. Nah, dia kata sunat. Mari dengar ni ramai-ramai ni sunat. Sudah lah tu. Ha, dah benda sunat. Sunat ni sudah lah tu. Tak penting lepas itu lagi. Kena buat gua ni. Nah, kita buat benda jangan asabiyah. Nah, jangan melampau. Nah, siapa langgar hukum, siapa meninggalkan sabda Nabi SAW. Ketahui rumah hai talib. Kita ni talib. Dia ada nama talib.
Dia Abu Talib. Nah, kerana anak dia nama Talib. Talib maknanya orang yang menuntut, orang yang mencari. Talaba, ia telebu, talban, bahwa talibun. Zakar matlubun. Utlub. Nah, la tatlub. Kalau orang ngaji ilmu, sorak. Nah. Mana hei, Talib. Hei orang yang mencari ilmu. Itu ya, kan? Nah, macam kita dah ada ilmu. Dia kata dia tamang ngaji berdoanya, dia lah. Dia tamang tak tu, dia tanda ilmu benda berdoan. Dia lah benda, jatuh dah akik. Mumai tinggi, jatuh badan lah. Itu dah dia lah. Nah, dia lah benda tu tak tahu. Tak benda ni, tak murtad ni. Nah, tak murtad ni. Nah, guna jana ambil, jeng kreng ambil. Segala amalan. Tak. Kalau tak faham. Bahawasanya syarat ridha itu tiga perkara pertama aklum, akal. Ada akal lah. Bukan ada otak, otak ada belaka. Tapi tak guna. Ada akal maknanya dia berakal. Dia boleh menggunakan akal. Dan akalnya tidak rosak. Kedua balik. Balik mana yang sampai. Sampai apa? Sampai umur. Pada had mukallaf. Ketiga ikhtiar. Maknanya sengaja, bukan dipaksa. Maka tiada diperoleh ridha orang gila kerana ketiadaan akal. Dan tiada diperoleh ridha kanak-kanak kerana ketiadaan baligh. Bila dia kata syarat yang pertama kena ada akal, maka orang tak ada akal, tidak ridha. Walaupun dia buat perkara ridha, perkara jadi kafir, tidak durta, tidak jadi kafir. Pasal dia orang gila. Tidak ada akal ni, biasanya gila. Tak? Gila. Ataupun hilang ingatan. Tu pandai nama tu. Gila, gila tu. Kalau sikit-sikit dia panggil sakit jiwa. Psychiatric. Tak? Nak beranak dia tu. Lupa. Lupa ni anak sedara gila. Waktu dulu kan, dia rasa lupa kan. Anak sedara gila. Barang-barang adik cakap. Tidak dikira. Nah, tidak dikira. Adik beradik gila. Sembuh dah daripada lupa, ucap kalimah kupur tapi. Nah, adik gila. Orang yang pengsan, tak ada akal. Maknanya orang yang tidak wajib sembahyang. Orang gila, tak wajib sembahyang dah. Maka tidak tapi. Orang gila, dia pakai akal salib sekor. Nah, pakai piah. Rebuk dia orang gila. Nah, awak buat apa dia? Dia tuak gila, kita gila. Nah, dia tak ada buk dia. Dia. Maknanya, kalau naik bas tak kena tambah. Faham tu? Nah, dia gila. Tak ada otak. Tak guna otak. Orang gila masuk syurga. Dengan main. Nah, awak gila kata, awak boleh tak semayang, dia tak aurat, lanjang, lupa orang ramai. Nah, masuk syurga. Allah Ta'ala tak zalim. Kerana tu Allah Ta'ala tidak masukkan orang gila dalam api neraka. Tidak semayang, tidak ngaji, tidak dengar. Dia tak wajib atas dia. Nah, dia wajib mari dengar surat. Orang gila kan? Tak kalau wajib atas dia kena mari. Susah pula orang nak dengar. Nah, kalau jumpa orang mari, seorang sudah dah. Jangan ngaji dia. Dia terik habis takat kakak. Tak, orang 10 mari. Itu tak wajib. Nah. Jadi yang mana-mana ada orang mari ngajar tu, dia tak mari dengar duduk rumah, kita sangka baik kan gila tu. Nah. Tidak dosa pula. Nah. Kita sangka husnul zani dia panggil. Maybe gila. Nah. Dan tidak. Dan tiada diperoleh rita. Tak jadi murtad oleh kanak-kanak. Kerana ketiadaan balik. Budak-budak. Budak-budak. Nah. Dia pergi jerat. Dia tengok orang kafir lah. Dia kubur dia. Kan dia sembuh kan? Dia buat garu, dia gambar tak tahu tak jerat tu, dia sembuh. Lepas tu dia buat orang iman. Budak-budak cek anak nano-nano ni, anak kita ni pergi, nak ambil iman, dia sembuh tu. Anak baru dia ambil iman. Dia buat dia, ya, ya. Tak kafir pun tak budak lau kala. Lepas tu dia buat gitu, kafir. Nah, ibadat orang kafir dari situ. Nah, budak-budak, tak ada hal ni. Budak-budak main judi tak apa?
Tak sudah ah, main judi. Ada apa? Dari takak ni. Yang budak-budak tak ada akal. Umur 6 tahun. Kenapa? Pas tu dia tinggal dia. Sebuah bak. Mumpama ni. Ya? Bina agak. Daktu-daktu belakang. Yang haram. Yang bersih. Itu bapak dia. Hak biar. Tak kata aku. Hak tu tanggung bersih. Kerana ketiadaan balik. Maka budak-budak juga tak masuk dalam dengan aku. Tak ada langsung dengan aku. Nah. Orang yang ada mati yang nak cek. Istimewa mak ayah. Pasal susah kan? Nangis sikit dah lah. Pasal dia hadiah lumayan. Dia panggil bonus. Kalau kita sabar, anak yang mati sikit dalam baling, beri syafaat pada ibu bapa. Ini sebut dalam hadis-hadis. Nah, boleh beri syafaat. Kita ni memang banyak dosa tau. Tak? Muka keruak macam kami ni. Nah, anak mati sikit. Untung lah kita. Anak tu sebut dalam hadis akan pipih tangan ibu bapa. Dan boleh beri syafaat. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa ibu bapa lain dari syirik. Eh? Heret masuk dalam syurga. Jadi untung orang dia mati, ada anak mati kecil. Eh? Orang yang ada anak mati syahid. Eh? Orang yang ada anak mati syahid. Terbaru ni Abu Musa Az-Zarqawi. Mujahidin Islam. Satu contoh. Untuk kita. Dia mendapat mati yang paling mulia atas bumi ni. Mati syahid. Dibunuh oleh tentera Amerika. Dia berjuang Islam. Hafal Quran. Daripada umur sikit lagi. Hafal Quran. Nah, seorang mujahidin. Dia pakar. Mengatur serangan ke atas tentera-tentera Amerika di Iraq. Laknatullah. Nah. Dapat syahid dia. Ada dia 70 orang anak beranak. Boleh dia pipih masuk dalam syurga. Syafa'at. Ya syafa'u ya mati ya mati salah. Tiga golongan boleh tolong orang. Tak termasuk orang anak tadi. Pada hari kiamat. Al-Anbiya, Nabi-Nabi. Pasyuhadah. Ramati syahid. Wal ulama. Dan ulama. Eh? Ulama akhirat lah. Bukan ular dalam semua. Dapat syahid ni. Dalam hadis yang lain. Ni hadis ni dulu. Nah, macam hadis ni lah 7 dosa besar. Ada lagi lah lain. Nah, tapi bukan 7. 7 nak sebut 7 dulu. Nah. Macam hadis 3 amalan yang tak putus. Bukan 3 je. Ada lagi dalam hadis yang lain. Sampai 10 bila. Nah. Dapat syahid je. Betul mana? Nah, mati syahid. Jadi kita pakat-pakat nak buat bayar gaib lepas isyak kat dia. Setuju tak? Setuju tak? Ini dia ni setuju, dia ni tak setuju semayang gaib. Boleh? Belakang boleh tak? Boleh? Mana boleh? Mati jahit. Tapi orang dah mati dahi, mana boleh bayang? Dah ingat dah. Dia kata, dah boleh, boleh stokok. Jangan marah. Ilmu. Buat ingatkan. Kamu tak marah kan? Mati jahit. La turasilu. La turasilu. Wala atusallu alai. Hei, jangan kamu mandikan mereka. Jangan musmayangkan mereka. Jangan nak mengajar-ngajar. Dia teh makin. Ritih, ujian waktu nak tengok. Dah tambah-tambah darah ni mandi, tak boleh semayang. Jawab halah juga. Tak apalah. Kelah murid tu. Tak pun ngaji. Nah? Mayang tu, mati syahid. Dia pula tunggu kita lagi tunggu dia. Tak? Raja besar, kita pakat kutip pasang seorang, nak dia raja. Wah, jaga tu, raja. Kutip aku, bertiga, empat bunyi. Tak? Kata, dia minta kutip ke dia. Begitu. Ada apa itu? Moga Allah Ta'ala tempatkan roh beliau di kalangan roh para syuhada. Nah, di dalam kubah yang berwarna hijau di dalam syurga. Macam yang disebut dalam hadis. Nah. Habis. Dan tiada diperoleh redah orang yang digagahi kerana ketiadaan ikhtiar.
orang yang dipaksa tidak jadi ridah. Dan lain-lain daripada hukum juga tidak berlaku. Orang yang dipaksa. Dalam satu hadis yang terkenal, Nabi SAW pernah bersabda, rubi'al qalam rubi'al qalam rubi'a min ummati al-khata'u wa-nisyanu wa-ma'ustub rihu alaih. Rubi'a an ummati, diangkat daripada umatku, mana tidak ditulis oleh malaikat kesalahan dia ni. Al-khata', tersalah. Tersalah. Umpamanya. Ingat dari ayat, dari nabi. Tersalah. Makan. Tak berasa. Dia ingat kopi. Oh, gini setau. Wangi pening ayat dia tu. Salah minum dulu. Sengaja. Tersalah. Tak. Wangi siang. Terlupa. Dah ingat nak semayang isyak. Semang balik jalan. Terus puluh sampai di rumah. Takkan nak semayang lalu letih-letih. Tak. Rehat dulu cakap dengan bini apa semua. Kerap tidur. Tak ingat pun kan. Dia ingat tu semayang dah. Tak dosa. Tak. Kerana rupiah diangkat. Yang tidak dicatatkan kesalahan. Dan. Wama ustukrihu alaih. Dan para yang dipaksakan atasnya. Yang dipaksa tidak. Inilah kisah yang terkenal dalam sejarah Amr bin Yasir. Nah, yang ditangkap oleh pokok Abu Jahal Abu Lahab, kerana dia masuk Islam. Yang ditangkap Amr bin Yasir, Bilal ibnu Rabah, ibu Amr, nama Samiyah lah. Sumayyah, Sumayyah. Ibu dia Sumayyah dan ayah dia Yasir. Mak dia Sumayyah ni ditambak dua tangannya dengan dua ekor kuda, kekeng. Ini sekol, ini sekol, keteng. Depan tu dia bertambak. Kemudian dia pihak kuda, kuda pun jalan, bahan tambak. Mati mak dia. Kami masuk Islam. Ini orang mahal belaka ni. Orang mahal belaka. Tak. Kita bukan kuda tadi. Eh, kotak. Boleh lah. Keteng tak orang dua. Tak jahit pula tepi. Nah, boh dah. Ni, tambaknya kuda. Di kanan tak gerok. Pihak kuda siang jalan, barang ditambah. Tembuh dulu. Mok ni. Ayah, gitu juga. Siapa tak anak? Orang tanya lah, mana nak kapis mulai ke tak? Dia nak jadi macam mak ayah mu? Dia kata nak kapis. Dah, udah-udah. Nak nakal kan? Orang muda. Tak. Nak kapis. Bila kata nak mati, sambung ke Islam dah, maka lepas. Selamat Amr bin Yasir. Lepas lagi kat Rasulullah. Faham tak? Lepas lagi kat Nabi. Bila lagi kat Nabi, Nabi SAW pun tanya. Dia cerita lah. Tadi masa saya kena nak kena hukum bunuh, nanti orang paksa. Orang suruh ucap kalimah kupur, saya ucap. Lepas dia lepas. Jangan hukum saya Rasulullah. Rasulullah tanya, kaitlah tadi dia kalbat. Macam mana kamu dapati hatimu pada masa itu? Dia kata, hati aku, dia kata, mutmainan bil iman. Hati saya tetap bersama iman. Dia kata, apa hati buat-buat aku lahat ni? Nah, dia nak lembut mulut je. Hati saya beriman. Bila jarak lagu tu, Nabi kata, in adu fa'al. Kalau mereka takat lagimu, buat gini lagi, ulang lagi kata tu. Tapi juga berarti. In. Adu, kalau mereka ulang lagi menangkap kamu, fa'ud, maka ulangi kalimah kamu. Mana? Dima'ah. Syarat, hati tetap bersama iman. Hati takkan kita dek. Dia boleh nampak dalam hati. Maka hati kita tiada reda dengan kalimah kufur yang kita ucapkan. Ini yang Allah Ta'ala kata, man kafara billah min ba'di imanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tak. Illa man kuriha.
wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kan? Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di imanihi, kemudian daripada beriman. Hak ni balik awal. Illa man kuriha. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nah, mereka mereka yang dipaksa dan hatinya tetap dalam iman. Ha, ni baik. Tadi hak ni kata amal bin Yasir. Nah, turun ayat illa man ukriha, mereka mereka yang dipaksa akan dia dengan kalimah kufur, wa qalbuhu, dadakan hatinya, mutma'innun bil iman, tetap bersama iman, maka orang ni tidak kufur. Nah, inilah ayat tentang kisah Amr bin Yasir. Ini orang ya yang dipaksa. Kalau dia berani, dia kata kalimah iman juga, maka dia mati. Nampak? Macam ada juga dia tak mau kata kalimah kufur walaupun dibenarkan. Seperti kisah Masyidah. Tak, itu hebat dia. Rapuan hebat dia orang lelaki sebenarnya. Dengan Amr bin Yasir laki-laki. Tak, dia menggunakan helah. Eh? Tapi lebih hebat lagi keimanan Masyidah. Tukang sikat rambut. Anak Fir'aun. Eh? Masyidah, Fir'aun suruh-suruh kata dia tu Tuhan dia, dia tak mau kata juga. Nampak? Dia tetap berkata Allahu Rabbi wa Rabbuk. Nampak? Kata Fir'aun, kuli ana Rabbu, katakanlah aku ni Tuhanmu. Jawab Masyidah, Allahu Rabbi wa Rabbu, Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tetap gitu juga. Maka terjung dalam kuyuk yang gelegok. Kuyuk besar lah. Ya. Gelegok terjung. Padahal dia kata kalimah tadi lah tu, buat helah. Tak? Ha, tapi dia kata, ha, puan lebih kau puan pada lelaki sebenarnya. Lebih kau puan. Nak? Ha. Ha. Lebih dia lah pula. Bila ni lebih-lebih kan? Syahadan jikalau murtad seorang kemudian maka gila il. Tiadalah dibunuh akan dia, akan yang gila di dalam gilanya. Takdirkan dia, dikemudiankan akan dia hukum hingga sembuh daripada gila. Seorang itu dia murtad. Ya? Dia masuk kumpulan IOP. Ha, jadi kafir lah. Masuk kumpulan IOP. Tak? Atau kumpulan Haji Kahar. Nak? Ngaku jadi Nabi. Contohlah. Maka dia lagi gila. Ya? Ha. Tak boleh nak hukum bunuh dalam gila. Hukum tak boleh. Eh? Tak boleh nak hukum bunuh. Tunggu baik gila. Bila baik gila, disuruh taubat. Tambah kok, baru jatuhkan hukuman. Eh? Dalam gila tak boleh nak hukum. Batu orang gila nak hukum. Nah, orang gila, dia katak pada rakyat pada rumah aku tu. Eh, tak boleh nak hukum gantung orang gila. Yang ni orang gila minum hukum gantung. Nah, orang ikat je lah, kurung. Eh? Kurung gitu ya. Ni tak kena kisah je. Dan apabila sabit ridah seorang dengan bayinah, bayinah dengan saksi, dengan keterangan, atau dengan ikrarnya, atau dia mengaku, dia tak mengaku tapi ada saksi yang cukup, atau tak ada saksi dia mengaku, dia kata dia, dia masuk agama Kristian, dia masuk agama Yahudi, dia masuk agama Buddha, dia masuk agama Hindu umpamanya. Dah macam sekarang kan, dia pergi di jabat pendaftaran, dah dia minta tukar namanya kepada nama Kristian. Nah, orang Islam, orang Melayu ramah sekarang. Nak? Kita tengok ada anak muka Melayu lelek-lelek budak puan. Nak? Pakai rata salik masuk Kristian. Nah? Ha, itu tak payah saksi, itu ikrar pengakuan dia sendiri. Nak? Dia sama macam kes-kes yang lain, umpamanya kes zina, perlu kepada empat orang saksi. Tapi kalau tak ada empat orang saksi, dia sendiri mengaku zina, tak ada masalah. Nah? Dia panggil ikrar. Wajiblah menyuruh dia taubat dengan tiada diberi tangguh. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama. Jadi bila dapat tangkap seorang yang telah ridah, yang telah murtad,
maka wajib suruh dia taubat dengan segera. Kalau pukul 3 pagi, 3 pagilah, jangan tunggu esok. Sebagaimana seorang yang masuk Islam, begitu juga jangan tunggu bulan depan, tahun depan. Segera. Ya. Dia kena malam ni, jabat dah buka, jabat esok. Ni, dah aku jumpa denganmu, ucap lalu kalimah syahadat. Ya. Esok, hak rasmi di pejabat. Ha. Sebab kalau mati malam ni, nah, mati malam ni, tak nak pergi esok. Nah, umpama esok. Esok boleh tentu, boleh. Dia pergi pejabat, pergi cuti. Pergi pergi tengok tampil. Bumul. Nah, minggu depan pun tak pergi. Nah, jadi beri dia dulu. Nah, beri dia Islam tu. Hak rasmi pergi pejabat lah. Nah, dia tolong lah. Tolong lah. Sebagaimana kita kasihnya Islam diri kita ni, kita benci kepada kafir, maka kita benci juga pemuda-pemuda-pemudi Islam hak lain, walaupun bukan anak-anak kita, jadi susah. Tak, dia ada perasaan kasih sayang gitu. Jangan nak kasih anak kita saja. Tak, anak orang kena kasih dia. Tak. Dan jika taubat daripadanya diterimalah taubat dengan segala syaratnya yang lagi akan datang, syarat taubat. Bila ditangkap seorang yang murtad, suruh taubat, dia kata, saya taubat, saya menyesal, saya mengucap kalimah syahadah. Tak ada hukuman, cuma dia beri kaunseling, ya, kerajaan akan beri dia kaunseling, dah, nasihat dan sebagainya. Dah, maknanya begitu. Islam, hukum Islam ini sebenarnya sangat tak sama. Dengan bertimbang rasa, sesama manusia, dia tak hukum selalu. Nah, dia tak hukum selalu. Maka tiadalah dibunuh, dihukum mati ia, itu orang yang telah taubat. Taubat. Tak Tuhan terima orang yang kafir dah 40 tahun masuk Islam, Tuhan terima. Tak minum arak dah. 7 lari dah minum arak. Tiba-tiba taubat. Mati, dia dah semayang pun sekali pun. Masuk syurga. Dia gitu, mudah saja. Nah. Allah Ta'ala tak heran dah kita banyak tu. Dia nak dengar kalimah taubat. Dia nak dengar kalimah astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Dia nak tu. Dah, kita mengaku ia akan kebesaran dia. Dah, bila kita mengaku kebesaran dia, dah, hanya dia yang boleh mengampuk. Dosa kita tu macam ada ampuk. Wadah kusut. Ha, 7 lautan minyak Allah. Dah. Kerana firman Allah Ta'ala, kulilladzina kafaru in tattahu yufarlahuma faksalah. Taktirnya, katanya olehmu, katakan olehmu, ya Muhammad, bagi segala mereka itu yang kafir, jika masuk Islam mereka itu, nescaya diampuni bagi mereka itu barang yang terdahulu dari dosa mereka itu kafir. Umur dia 80 tahun dah masuk Islam. Tak. Sari baru masuk, tak ada sayang sekali pun. Mati. Allah Ta'ala ampun di dosa. Tak. Tapi kalau 80 tahun dah beriman, tapi masuk Kristian, tak tu mati. Habis. Amalan-amalan yang lain 80 tahun hangus habis. Aduh pelik. Dah pelik dah. Kerana Allah Ta'ala tak suka menaikkan daripada agama Islam. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan hanya aku rada bagi kamu Islam sebagai agama. Ya, maka carilah yang lain daripada agama Islam. Kalau begitu, Islam adalah agama Nabi Isa alaihissalam. Islam adalah agama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam. Agama Nabi Sulaiman, agama Nabi Yusuf, agama Nabi Daud, Nabi Syaib, Nabi Saleh. Semua para rasul, para nabi. 124,000 orang nabi Islam. 315 orang rasul Islam. Para malaikat Islam. Nah, agama lain kafir lagi. Wa may yattabi' ghayra al-islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ramalah macam mana hebat pun dalam agama Kristian, fala yuqbala minhu, maka Tuhan tidak akan terima pun sedikit daripada itu. Tak akan terima. Nak jadi rahib, nak jadi pendeta agama Hindu yang warak, tak jadi apa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia ini pada hari akhirat minal khasirin, daripada orang yang telah rugi. Nah, dia warak, dia lebat pun dalam agama kafir. Nah, macam tak cah, tak cah, tak cah, tak cah. Tok Cah. Tok Cah budak. Lebay. Nak.
Dunia kalau api dia kuat. Kalau bak tak tahu lagi. Leh, dia kuat tak tahu. Kaki ayam. Pada botok. Tak ada rambut-rambut peseng ada. Buang dunia. Lepas dia kira budak-budak. Rambut-rambut peseng. Dia nak inapok tu. Tambah kelebihan dunia. Lebih lah dia. Nah, kata budak ni cukup. Nah, makanan itu orang beri. Dah susah, tak ada beri susah. Ada, dia ambil. Itu orang beri. Jalan bawa kuyuk dia, bawa kuyuk dia tutup dengan kain kuning. Jalan mau cuma orang ni. Dah. Lebah lah maknanya. Tapi Tuhan tak terima juga. Fala yukbala minhu. Tuhan tidak akan terima pun sedikit daripada ni. Lebah lah. Pasal tak kena pada dasar akidah. Dah. Melayu kita kadang akidah kita tak tutup. Nanya, mayah, puasa, dakat, haji, sekoh. Dah. Akidah lah dia. Akidah tak terima. Dan jika enggan ia daripada taubat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Ini mengikut hukum Islam lah. Hukum lain kita tak tahu lah. Nah, hukum Islam, hukum mati. Kerana sabda Nabi SAW, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengangkatkan, menggantikan agamanya dengan agama yang lain, maka bunuh oleh kamu akan dia. Siapa bunuh? Pemerintah lah, kerajaan kat kita. Kita rakyat dari masuk siapa hukum-hukum hakang. Nah, kita belajar hukum tadi, nak tahu hukum. Yang menjatuhkan hukum dari kita, dia mahkamah kerajaan. Dari masuk siapa. Dari hukum orang kapur. Hukum kerajaan lah, hak pemerintah lah. Hadis ini, hadis sahih. Yang paling sahih. Kerana tidak ada hadis yang paling sahih, melainkan hadis yang sepakat olehnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka haliman badalah dinah faktuluh. Barang siapa yang menukar agamanya dengan agama lain pada Islam, faktuluh, maka jatuhkan hukuman mati mandatory. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, amalan dia habis ya? Amalan tak pakai habis. Wa may yartadi minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, mati-mati. Wa huwa kafir, sedangkan dia di dalam kafir mati itu. Na'udzubillah, mati dalam kafir. Fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Mereka inilah yang telah hapus, habis, licin amalannya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah golongan api neraka, penduduk api neraka, dan mereka kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Dah. Jadi jelas Tuhan kata fahabita a'maluhu fid dunya wal akhirah. Segala amalannya dalam dunia dalam akhirat habita. Habita ni lenyap. Tak dikira lagi. Nampak? Jadi kosong habis. Sebab itulah kata ulama-ulama, orang kafir yang baik, yang melakukan ihsan, baik dengan makhluk, baik dengan hayawan, suka tolong orang, bersedekah, tapi kafir, maka Allah Ta'ala balas di dalam dunia. Balasan baik itu Tuhan balas dalam dunia. Dan ada pendapat yang mengatakan dibalas ketika nak mati, direngankan ketika keluar roh, kerana baiknya dalam dunia. Tapi di akhirat nanti, ulaika ashabun nar, mereka ini golongan api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam api neraka. Nah, ada pun pemerintah akan bunuh itu hanyalah raja, iaitu pemerintah ataupun naibnya. Wallahu a'lam. Muka surat berapa? Selasa depan tak ada. Ingat, Selasa depan sini tak ada. Kena pergi di Batu Rafiq. Hari kami ni tak ada lah. Di Kemaman. Kami ni masjid Batu Buluk tak ada lah. Nah, kita cuti rehat je. Nah, bawa anak pergi makan-makan tak. Nah, hari kami ni masjid Batu Buluk tak ada lah. Kena pergi di Kemaman. Di Mok Cili. Batu Selasa depan ni Batu Rafiq. Nah, Batu Rafiq. Jadi Selasa hari Jumaat ada. Nah, kalau kita kabar hari Selasa tak ada, kita kabar hari Jumaat ada. Tadi kena hari Selasa depan. Ni hari Selasa dah. Selasa depan Jumaat ada. Tak terlibat Jumaat. Selasa hadapan. Muka soal tu. Lapan dah. Baca sikit. Ni ada soalan ni. Tak mana?
Matalah yang kedua-duanya memberi makan teh. Sebenarnya dengan perbuatan Nabi yang salam itu, tahulah kita akan Nabi memberi makan teh. Teh ni tetamu. Nah, hari kita dengarkan ketibaan teh, teh kehormat. Benda pula teh. Teh ni orang syurga, teh tetamu. Nah, dalam kehormat, dalam syurga, orang kata begitu, teh teh kehormat. Dan lalu mak kita, ketibaan teh-teh terhina. Dia begitu. Mana ada rahmat. Mahu bagikan layak-layak ni, lalu cengkan ke tali rupiah. Haa, bakal teh kehormat gitu. Tapi tak apa lah. Miskin dunia tak apa. Jangan miskin akhirat. Kalau dulu-dulu miskin dunia. Akhirat kaya. Tak? Kalau kaya, benda bawa. Tengok rumah-rumah orang ada ibad. Nah, seorang ni nak tinggal, mana ada tuang dia? Tuang ni, orang ni wakil. Masa dia hidup dulu tahun 30, tahun 40 zaman tu. Zaman kata Uhud, kata Badang. Ha? Besar rumah ni dah. Nah, macam Badang Bandar rumah. Dia ni ada lagi rumah, bapak-bapak rumah. Nah, si kita tengok tuang hidup lah ni tuang ni. Cik rumah, ada banyak jepul rumah. Daripada 400 ke tiang, tinggal 2 tiang. Ha tak? Laki tiang bulat, puan tiang lepek. Satu lah. Nampak? Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan ini mereka bong belaka. Nah, banyak yang kena bong. Bukan dunia itu hal bong itu, kita bong itu sendiri. So, betul kalau rumah ni pun sepik. Nah, sepik. Lepas tu, wah, lambung sikit. Lihat-lihat ada dah. Kata limung itu bong. Kata rutin yang CMP pun bawa. Maka demikian itu yang disuruh Nabi seperti yang tersebut hadis dan masalah tadi. Maka bila telah datang si tetamu itu ke rumah, maulah segera angkatkan makanan apa-apa yang ada. Kalau tak ada nak buat apa ni. Dah, kalau boleh dia cepat lah. Kalau orang masuk dalam tu, kalau boleh cepat. Dah. Terlalu demikian itu daripada memuliakan tersebutnya. Demikian dah kata Allah. Ghazali dalam kihiyah. Ini anjuran Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan hak dia. Dia ambil dari kepahaman, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari sirah kita cerita zaman Nabi dan sahabat. Nabi ni memang kalau marah Nabi, dia kira nak kain makan dulu. Cakap dia. Nampak? Makan dulu. Air dulu. Sembang dia. Kita sembang dulu. Air dia. Kita ni lah. Orang lagi kata nak balik tadi. Oh, balik buat air dulu. Dah nak buat air. Air pada letak, oh, dia kejar aku dulu. Dia kejar tu bawah semua nak buat air. Nah, dia tu ramah kejik ni. Tapi tak apa, orang dah guna mahal. Nah, guna bayar. Jadi ini kena faham-faham. Kalau pergi rumah orang, dia akak air kena faham lah. Nah, guna tak ada. Kalau akak air tawar pula, dia nyumpak tawar pula. Matang air tawar kak. Nah, minum orang ni mesti tak ada guna. Asal nak balik, nak bubuh air. Nak balik dia, buat air ada tu. Siapa nak buat diri? Buat diri tu. Kau nak kabar. Gitu nak umur. Gitu ni. Demikianlah kata Ghazali dalam Ihya. Kata Ifrat. Wa asbarna naqtulu minha fahabaktu. Biyadi min nawahiha. Dan berhadap kami makan dengan makanan dalam pasu besar itu dengan mulai mengucap bismillah. Maka aku gasak ambil dengan tanganku akan isi bekas itu daripada segenap pehok. Aku nyuap ke mulutku. Kata Ifrat. Ifrat kata, bila tak makan bismillah dah. Tapi aku gomong habis. Orang lah pinggang. Kenapa? Ambil alik kanan, alik depan, alik tengah, alik tepi habis. Ini makan, makan gaduh. Dah. Wa akala wa salam min baini adai. Nabi makan habis lagi. Aku habis mangan ni. Pada murah ni. Nah. Dan makan wa salam akan makanan itu dia lapang sahaja. Tidaklah merayau tangan segenap tengok. Rupanya aku makan merayau tanganku segenap pihak ke kanan, kiri, ke depan dan ke belakang ini nampak kepada Nabi SAW. Nabi tengok. Belik ni, mari wan ni, budak ni. Dagar api ni makan. Macam dubik lalu negung. Taqa baba biyadihi yusra ala yadil yumna. Suma kerayak ikrah. Kemudian Nabi berkata kepada ikrah. Ada alik situ. Tak ada alik Ada alik tak? Sebelum kak tu. Ada tak? Dalam macam. Ya ikhrah. Tanda seruang. Tanda seruang tu Bukan alik. Kul.
min mawdi'in wahid fa innahu ta'amun wahid. Maka dipegang Nabi dengan tangan yang kiri atas tanganku yang kanan, supaya dilarangnya aku dengan tangannya dan perbuatannya berserta dengan sabdanya dengan perkataannya. Kemudian dia berada dipegang di tanganku itu, ia pun bersabda, ya khai ikhlas, jangan makan begini ni, rata ambil ni, merayau tangan kamu menggasak segenap pehok. Tidaklah makan daripada pehok yang satu pernah makan ini, makanan yang satu macam dua bukan ada macam-macam. Jadi bila tengok ikhrah ni makan, ambil kat ni, ambil kat ni, ambil, ambil. Dah. Nabi pun guna tangan kiri. Tangan kiri Nabi, Nabi pegang tangan kanan ikhrah. Sebab tu pula yang diriwayatkan dalam hadis, Nabi ni suka kanan. Nak jamah apa kanan, nak ambil, nak ambil, nak unjuk kanan. Dah. Kana Rasulullah yuhibbu tayammuna fi kulli amri fi kulli umuri. Dalam hadis kata Nabi sangat sayang, sangat suka menggunakan tangan kanan pada pekerjaan-pekerjaan beliau. Tapi dia guna tangan kiri buat pegang tangan ikhrah. Jawapannya kerana tangan kiri Nabi ni, tangan kanan bukan pegang makanan tau. Dia pegang dengan tangan kanan, nak tangan orang belum mahal, belum bulat. Tak, sebab tu dia guna tangan kiri. Nah, Nabi pegang tangan ikhrah. Hei, tak makan gini, makan apa gini. Tak. Nabi kata buat apa yang diambil kat ni, kat ni, kat orang ni. Ambil kat diramu sudahlah. Makanan sama lah ke? Kuih bakar kat tu. Jadi kata ulama, kalau makanan lain-lain, baru boleh ambil kat orang. Baru boleh merayau tangan. Pasal makanan buat sama. Pasal dekat kita ikan kuih. Alik ni acok. Alik kanan tu maknanya goreng ayam. Alik ni gula. Itu lain lah. Boleh pusing. Tak? Ni sama je, pinggang kuih bakar belaka atau tupak belaka. Tak, balik ni tupak, tupak, tupak. Ambil bilah kita dah. Ini cik kau balik ni, suar kan ambil ni, tupak. Nak, balik kita ketah kan, pinggang. Hati-hati adat-adat belaka dah. Hati-adat belaka. Kalau makanan sama, makruh. Sapan, lebih pada sepadan kita. Makanan yang sama. Lain-lain tak apa lah. Lain-lain tak apa. Tapi kalau lain-lain makanan tu, kita kena mula kat kita dulu. Sunat kita dulu. Umpamanya kita makan bekas 4 orang. Depan kita 11 orang, gula ayam. Alik kanan, ikan segiri. Panggang. Alik kiri, budu cak mawi. Cak kita ni acuh timun. Kita kena start acuh timun tu, sunat. Orang yang dekat budu, start budu dulu. Mana nasib lah. Hidup itu satu perjudian. Faham? Orang yang ada ikan sini, ambilkan sini. Lepas tu baru tak ambil orang lain. Kita tak, bila kita acar. Tak mula-mula, ayah nak ambil orang lain. Faham tak? Takut tak dam kita. Tak sama ya? Ambil dekat tu. Lepas tu boleh pergi jemuran. Tak? Zaman dulu, zaman ini tak payah jemuran dah. Dia boleh pusing meja. Pusing. Haji dah boleh tengok lah meja boleh pusing. Meja tak boleh pusing, atas meja dia ada anak pula. Tu lah. Tak beli Allah ni. Bapak tak nak nasi, nak meja pusing, nak meja pusing. Bini ni kat ni. Beli juga, tak kaki, lalu tak bayar wajah. Tengok dia pergi semua. Dia beli meja pusing. Macam aku. Dia biarlah, bukan orang lain. Nah. Tuan lelaki ambil ikan, nak cicah belacang. Bini pusing, tengok, cicah kau gula. Dah, dia pun nak buat apa-apa, accident. Nampak, rumah ambil tangan kau gula. Masalah makan dengan tidak merayau, Allah SWT. Tengok soalan. Apa hukum berjabat salam dengan Cina, India dan kaki jabat tangan tu? Hukum kita orang Islam berjabat salam. Musyarakat dia panggil jabat salam. Dengan orang Cina, orang India dan kaki. Tak ada masalah. Boleh jabat salam. Tidak boleh orang perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh. Tak ada masalah. Tidak najis yang tapi. Tak najis. Kita jabat tangan dengan Hindu. Tak, tapi semayang lagi asur tangan. Mereka tangan dia pegang haji tu lain. Kalau tangan dia haji, jabat tangan tu imam haji rasa. Tak, tapi atas rasa bersih, tidak haji lah tubuh badan dia.
apa minta keterangan 8 perkara suci wanita atau perempuan agak lebih suci kerana ini perlu faham cara umur kerana umat Islam makin hari makin jahil. Ha. Baik, sama-sama boleh sebutlah. Biarlah ini nak agak suci sikit. Yang pertama air kecil, puan air kecil. Ha, air kecil, basuh. Ha, basuh air kecil. Dia keluar kot kemalang, kot farak. Yang kedua, mazi. Mazi ni macam air kecil kot. Wajib basuh. Kena bersih. Yang ketiga, wazi. Eh, jarang orang pang tu buat wazi. Yang keempat, mani. Mani tak ajik basuh. Eh, tak ajik basuh. Yang kelima, istihabah. Haid. Nifas. Wajib basuh. Bapak. Hukum lain. Hukum keluar air kencing, batal wudu. Keluar mazi, batal wudu. Keluar wadi, batal wudu. Keluar mani, tak batal wudu. Yang semayang, wajib mandi junub. Kan semayang pula. Nah, beza mani dengan mazi, mani ni dia pekat perut. Mazi ni dia jernih, licin. Ya. Yeah. Mani ni kalau kita petak di hidung, baru macam getuk, baru macam getuk. Diuli dengan air. Ibu orang nak buat roti canai, bola dia. Dia gitu. Nah. Baik. Haid, nifas, haram semayang. Nah. Haram puasa. Istihadah, wajib semayang, wajib puasa. Tapi, kena basuh dulu kemaluan daripada darah istihadah. Kemudian kena sumbat. Letak kapas. Tak ada kapas, pandai lah. Sabut apa, ikat. Dan ambil semayang cepat-cepat, semayang. Bila kita semayang, dia keluar dalam semayang, walau jebok selat air pun, dimaaf. Masuk semayang yang kedua, tak boleh dah guna, kena semayang orang lain pula, wuduk yang lain pula. Eh, air semayang yang baru. Pasal dia istihadah. Faham? Ha, dia. Kena buat tu, basuh pakai cawak tu, selepas masuk waktu. Boleh? Basahan keliling farak sebelah dalam, bersih. Tak? Dia tidak najis. Ya. Apa hukum mandi wajib terlupa ambil air wuduk pada mula atau akhir? Adakah ambil air wuduk ini wajib pada awal atau akhir atau mula? Mengikut yang terafdal kali adalah sunnah Nabi Sallam. Bila kita nak mandi wuduk, kita ambil kita nak mandi junub, kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, baru kita mengerjakan mandi hadasah. Sabana mandi haid, mandi nifas, mandi janabah. Tetapi sah kita nak ambil mandi dulu, lepas mandi ambil wuduk. Dan boleh juga kalau kita nak mandi sahaja tanpa mengambil wuduk. Bila kita mandi dah, tiakat hadasah dan hadasi. Dia tiakat lalu dah. Sebab hadasi wuduk ni dia hanya letak pada 4 anggota, muka, tangan, kepala dan kaki. Junub ini, janabah ni hadasah ada pada setiap tubuh. Termasuk apa yang ada pada anggota wuduk. Bila kita mandi, mana kita buang segala hukum-hukum hadas ini, maka tiakat habis dah. Walaupun kita tak niat wuduk. Aku niat mandi mengangkat hadas yang sah. Aku niat mengerjakan mandi yang wajib. Maka kata ulama fiqh, terangkat hadas yang sah. Tak kena lagi kewajipan mengambil wuduk. Tetapi boleh kita nak ambil wuduk juga. Selepas daripada mandi, hukumnya sunat sahaja. Kerana memadu dah dengan mandi junub, ha? Tidak perlu lagi mengambil air semayang. Lepas pada itu boleh semayang selanjutnya. Cara terbaik mengikut Rasulullah SAW. Ambil wuduk dulu yang sunat, kemudian mandi yang wajib. Jadi Nabi buat wuduk dulu bukan wajib, adalah sunat. Malainkan bila kita selesai daripada mandi, kita batal wuduk, maka tak boleh semayang. Kerana hadas tu terangkat, tetapi berlaku hadas. Eh? Maknanya sembahyang tanpa wuduk dengan sebab mandi saja ialah mandi yang tidak membatalkan wuduk. Nah. Jadi bila nak gonyong jangan jawab gonyong, jangan tapak tangan batal wuduk pula kemaluan. Nah, masuk plastik jangan. Ada apa-apa. Itu susah. Cara untuk menguruskan anggota badan yang dipotong sedangkan ampunya anggota tersebut belum mati. Ada ulama mengatakan ditanam begitu saja. Dan ada pendapat mengatakan dibasuh mandi dan tidak disemayangkan. Ha? Dan ditanam begitu saja, tanamlah.
dengan mandi. Dan ada ulama pula mengatakan wajib dikapang. Macam kaki yang dipotong, wajib mandi dan kapang. Basuh, kapang. Jangan semayang. Kan? Semayang ni dia kena tuang mati. Tuang mati dah. Tak. Barang dia buaya, kaki tak ada. Kaki jumpa benda. Rumpamu ni. Tak. Ha, suku jumpa. Jumpa kaki tu, ha, kata ulama setengahnya semayang pula kaki. Kan? Baru dah tanam. Tapi kalau tuang hidup lagi, jangan semayang kaki. Nah, kata setengah ulama tak semayang kaki. Nah, ha? Basuh sebagai mandi itu buku tanam. Buku tu kapal lah, kapal ni tak wajib kain kapal putih. Nah, ha, buku plastik tak apa. Supir gelinyar tapi panggil buku. Ada orang kata jika masih kecil jahat, bila besar jadi baik. Begitu juga sebaliknya, bila kecil tu jahat, kecil baik, besar jadi jahat. Mana pendapat ini daripada segi agama Islam, doktor? Dia kata siapa yang masih kecil jahat, dia mesti jadi baik. Kenapa? Haa, tak betul gitu. Siapa yang masih kecil dia baik, mesti jahat, besar jadi jahat. Tak betul. Tak tentu. Ada kalanya masih kecil baik, lepas tu lah baik. Haa. Ada kalanya masih kecil jahat, lepas tu lah jahat. Lepas tu, saya akan menyanyi sampai teriak lahat. Haa. Haa. Kalau orang mana dia? Nah, dia kata gitu. Tak ada tak. Daripada kecil, main bahasa orang apa semua. Tak. Tapi dia nak mati juga dalam menyanyi. Nah, jahat juga. Jadi dia nak kata lagu tu. Atas hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Memang ada berlaku sejarah orang jahat masih mudanya, tua menjadi baik. Tapi jangan kita kata lagu tu lah. Takpelah aku jahat, kena buat jahat dia zaman muda. Sebab aku tak ada. Kalau aku jahat zaman muda, mesti jadi baik dia bila. Haa, jangan balik awal. Faham tak? Lama terus jahat. Haa, dulu kini dah selamanya. Nah, tak boleh lagu tu. Jadi tak betul ni kataan. Eh? Semuanya bergantung kepada hidayah. Eh? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat hidayah jadi baik. Walaupun zaman muda, zaman tu dah kira. Ada orang jahat, semua pun ada. Baik semua pun ada. Baik masa muda, masa tua jadi jahat. Jahat masa muda, masa tua jadi baik. Nah. Bagaimana cara akad jual beli, membeli dengan orang bukan Islam? Kena akad jual beli. Mana-mana akad jual beli, akad jual beli kan borang. Kalau akad jual beli, saya beli, saya jual barang ini dengan harga RM10. Jawabnya saya belilah, saya terima, saya reta lah, tak apa dah. Baik, berlaku ni masalah orang orang kafir. Maka ulama-ulama mereka mengatakan, mana-mana kalau kafir tu kafir zimmi, dia kena tahu. Ha? Maknanya hukum jual beli mengikut negeri Islam yang dia duduk. Ha? Kafir zimmi dia kena akad juga. Tapi kalau kafir harbi, tak ada akad dah. Macam kafir zimmi dia tak ada hukum. Tak? Ha? Maka kata tutup buruh dia pesan, sebelah pihak kita dia akad. Ha? Dan dia, orang kafir ni akan dituntut di akhirat, kerana mudah ijab kubur itu dalam dunia. Segala ibadat-ibadat yang lain dia akan dituntut di akhirat nanti. Jadi kita kata saya beli lah cukup padang dah. Ya? Adik kita angkat adik dia, dia beli lah. Nah, dia beli. Soalan terakhir, witir adalah tuntut solat selepas solat Isyak Tarawih. Di manakah sempadan ni? Bolehkah solat tahajud setelah solat witir sebelum tidur tadi? Selepas bangun daripada tidur sejenak. Dia nak tahu solat witir ni di mana sempadan ni? Sempadan, mayur masa padang. Nah, kalau tanya di mana, bila waktu semayang witir? Waktu semayang witir selepas daripada solat isyak, di dalam waktu isyak sampai waktu subuh. Nah, dia kena semayang isyak dulu dan mesti lepas dalam waktu isyak. Maka sah semayang witir. Maknanya kalau masuk waktu isyak, tak semayang isyak lagi, tak sah semayang witir. Ataupun kita semayang isyak dah, tapi tak isyak lagi, tak sah semayang witir. Umpamanya dia semayang isyak jamak takdim dengan maghrib dalam waktu maghrib, lepas semayang maghrib semayang isya, tak isya tak masuk lagi, tak boleh semayang witir, kerana witir mesti masuk waktu isyak. Ha? Ini menurut jumhur ulama. Selama belum terbit fajar subuh, leh, paling afdal tengah malam, leh, tengah malam 1/2 malam. Ha. Kul 2.5 boleh? 2.5. Kul 3 paling boleh. Ha. Malam ni lawa mana ni? Lawa ni. Tak tahu. Tak tengok. Ambu warung tu. Malu dia tengok laka ni. Tengok. Salah ada yang bagi salah tak tengok. Dua kita dua orang tengok. Musim ni dah habis. Tapi dah apa dah. Nah, mayang-mayang dengar-dengar. Jangan harap tak boleh wajib kita tinggal. Nah.
gitulah. Kemudian solat tahajud setelah solat witir sebelum tidur tadi, selepas bangun dari tidur sekinap. Baik, masalah boleh lah, tak ada masalah. Yang duduk kehir ni dia kata kalau kita semayang witir dah, tak ada semayang tahajud dah mana gitu, ambil dua mana pulak. Dah ambil kawan dengan kawan, kawan dengan kawan, kawan dengan kawan. Ulama dah kata dah gitu. Dah, ulama berkata, kalau kita nak buat banyak semayang sunat, ada witir, ada hajat, ada istikharah, ada solat taubat, ada sunat nikah, ada solat tahajud, maka yang paling afdal witir yang paling akhir. Nampak? Ij'alu akhir salatikum minal laili alwitra. Ni kata Nabi. Au kama qala. Hendaklah kamu jadikan, mana hendaklah ni kata Nabi, dia kata ulama, sunat atau afdal kamu jadikan solat malam kamu yang terakhir witir. Sunat saja bukan wajib. Maknanya kalau kamu sembahyang witir dulu, pun tak apa. Cuma afdal witir ni. Ya. Kita kalau tahu satu sembahyang witir dah, mana akhir dah. Habislah tadi. Tak masuk begitu. Ha. Maknanya kalau kita ada banyak sini, maka kita buatlah witir terakhir. Sunat. Afdal lah itu. Tapi kalau kita sembahyang witir dulu, umpamanya witir bulan Ramadan, maka kata ulama-ulama fiqh, afdal kita sembahyang witir berjemaah. Dapat banyak witir berjemaah. Melainkan pada bulan lain pada Ramadan, afdal buat sendirian. Maka kita ambil fadhilat jemaah witir sama ramai-ramai dengan tok imam tak mutuk siap apa semua. Sekarang kita tidur bangun tengah malam sembahyang pula tahajud. Kana Abu Bakar radhiyallahu an yutiru qabla naw. Adalah Sayyidina Abu Bakar dia melakukan witir sebelum daripada tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muzani dalam Mukhtasar Muzani. Anak murid Imam Syafi'i. Dah disebut. Suma qama, kemudian dia bangun. Bangun mana? Bangun daripada tidur. Nampak? Fatajah pada dan dia melakukan sembahyang tahajud. Senyawa tu dia witir dulu baru dia tidur. Dia bangun tengah malam, dia bangun tahajud pula. Daripada peristiwa inilah maka ulama-ulama kata mengatakan sah sembahyang tahajud selepas daripada sembahyang witir. Ha. Cuma afdal witir paling kemudian. Selesai dah masalah ni. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Ha? Ha? Dua kali witir tak boleh. Nabi sebut dengan jelas la witra ni fil laili. Tidak boleh dua kali witir semalaman. Satu malam sekali witir. Sekali witir tu mana 3, 5, 7, 9, 11. Tak. Ha, dia orang kata boleh kita nak buat kita jadi genap pula sekarang, tapi jadi ganjil balik. Tak. Ada. Tapi takut jadi bid'ah. Dah. Ha, malam asal ni takut masuk dalam larangan. Tak. Pasal buatlah gitu. Sahabat dah buatlah gitu. Dah. Ha, tak sedap. Jadi dia pertikaikan orang. Tak. Nak pergi cakup genap balik, lepas tu jadi itu balik. Apa dah fikir dah gitu. Eh. Ha, nak buat witir-witir. Tak nak buat ni pula. Tak ada masalah. Dah. Wallahu a'lam. Jadi ingatlah. Hari kami ni tak ada masjid batu buruk. Selasa depan saja tak ada di surah ni. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.